إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang dirahmati Allah, para pendengar dan pemirsa Raja TV, semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk hidayah kepada kita sekalian, baik hidayah al-irsyad maupun hidayah taufiq. Hidayah al-irsyad adalah petunjuk berupa ilmu, hidayah taufiq petunjuk berupa kemampuan yang diberikan Allah Ta'ala untuk menjalankan ilmu tersebut. Kita membahas ensiklopedia larangan, di mana kita dihadapi dua perkara penting, yaitu perintah dan larangan. Adapun kita mengetahui larangan bukan untuk jatuh ke dalam larangan itu, akan tetapi agar kita bisa menghindari larangan tersebut, ya. Sebagaimana dalam satu syair disebutkan, araftu syarra la li syarri walakin li tawqihi wa man lam ya'rif ya wa man lam ya'rif asyarra min al khairi yaqa' fihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan tersebut, akan tetapi agar bisa terjaga dari keburukan tersebut. Barang siapa yang tidak bisa membedakan antara keburukan dari kebaikan, dia bisa terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Larangan dan perintah, kita tahu, ya, lebih berat mana? Perintah ditinggalkan atau larangan yang dilanggar? Maka jawabannya adalah lebih berat di hadapan Allah perintah yang ditinggalkan dibandingkan dengan larangan yang dilanggar. Kenapa demikian? Ya, ini penjelasan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menyuruh Nabi Adam untuk sujud kepada, menyuruh iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, itu perintah. Dan iblis tidak mau menjalankan perintah. Dan Nabi Adam ketika dilarang mendekati pohon, ya, dilanggar. Apa yang terjadi kepada iblis ketika dia tidak mengikuti perintah? Yang terjadi adalah iblis dilaknat. Bagaimana dengan Nabi Adam? Diterima tobatnya. Nah, di sini menunjukkan bahwa meninggalkan perintah itu lebih berat dibandingkan melanggar larangan. Namun ingat, ya, bahwa larangan itu juga bisa menghilangkan pahala. Ya. Ketika kita melakukan kedzaliman, maka pahala kita akan habis. Ketika orang itu melakukan kebaikan, maka dosa yang dilakukan bisa terhapus. Dengan demikian kita akan menghitung-hitung ketika kita melakukan pelanggaran, ya, bahwa kebaikan juga bisa menghapus keburukan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'ah. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapus
keburukan. Nabi bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Iringi perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, karena perbuatan yang baik bisa menghapus perbuatan yang buruk. Dan pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Adapun perintah, ya, itu bersifat apa? Bersifat sesuai dengan kemampuan. Adapun larangan, secara mutlak untuk disuruh meninggalkannya. Ya, kalau dalam Al-Qur'an disebutkan wa ma ataakumur rasulu fakhudhuu wa ma nahakum anhu fantahuu, ya, surat Al-Hasyr. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuu, apa saja yang dibawa ya oleh Rasul, maka ambillah. Ya. Apa saja yang dibawa oleh Rasul, maka ambillah. Dan apa saja yang di ya, tinggalkan, yang dilarang oleh Rasul, maka tinggalkanlah. Wa ma ataakumur rasul fakhudhu, ya, wa ma nahakum anhu fantahu. Dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-7. Namun dalam hadis Nabi SAW menjelaskan, kalau dalam surat Al-Hasyr ayat 7 ini, wa ma ataakumur rasul fakhudhu, apa saja yang dibawa oleh Rasul maka ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa saja yang dilarang tinggalkan. Nah, di dalam hadis mengerjakan perintah muqayyad dengan al-istita'ah, terikat dengan kemampuan. Adapun meninggalkan larangan sifatnya mutlak, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah, ya, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ya, ma nahaitukum anhu fantahu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Rawahu Ibnu Hibban dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, saya ulang. Nabi bersabda apa? Ma nahaitukum anhu fantahu. Apa saja yang aku larang pada kalian, maka apa? Tinggalkan. Nah, ini mutlak. Jadi larangan itu bersifat mutlak. Saya tidak mampu, Ustaz, kalau tidak berzina. Oh, tidak bisa. Tinggalkan mutlak. Tidak mampu saya kalau tidak minuman keras. Tidak bisa, harus tinggalkan mutlak. Wa ma amartukum minhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian dengan sesuatu, maka datangi, kerjakan perintah itu mastata'tum, semampu kalian. Nah, di sini hikmahnya, kalau perintah, ya, mengerjakannya itu bersifat muqayyad dengan kemampuan. Kalau larangan bersifat mutlak untuk meninggalkan. Tidak mampu sholat berdiri, boleh duduk. Tidak mampu duduk, boleh bersandar. Tidak mampu berdiri, bersandar. Kemudian duduk, kemudian berbaring dengan isyarat. Tidak mampu haji, ya tidak boleh, tidak masalah, tidak masalah, tidak haji. Ya. Wa tahajjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Rukun Islam yang kelima adalah haji kalau engkau mampu. Oleh karena itu, lebih berat hukuman di hadapan Allah bagi orang yang meninggalkan kewajiban dibandingkan dengan orang yang melanggar larangan. Nah, ini terjadi kepada Nabi Adam dan Iblis. Ya. Ma manaka antas it amartu. Qala khalaqtani min nar. Ana khairun minhu khalaqtani min nar. Wahalak tahu minti. Apa yang menghalangi engkau, wahai iblis, untuk sujud kepada Adam ketika aku perintah? Nah, ketika aku perintah. Jawabannya apa? Saya lebih baik dibandingkan dengan dari Adam. Engkau ciptakan aku, ya Allah, dari
api, sementara menciptakan Adam dari tanah. Ini menolak perintah karena sombong. Ya, meninggalkan perintah karena kesombongan. Tapi memang meninggalkan perintah, apapun alasannya, ya, maka berat, lebih berat. Karena perintah itu semampunya. Ya sudah, kalau tidak mampu berdiri, bersandar. Tidak mampu bersandar, sholat duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa berbaring, ini syarat. Sehingga timbul kaidah apa? La wajibah ma'al ajazi. Tidak ada kewajiban karena ketidakmampuan. Nah, sini ya, bisa kita pahami penjelasan Ibnu Qayyim al-Jauziyah tadi dengan contoh Nabi Adam dan Iblis. Ya. Karena Iblis, Nabi Allah menyuruh pada, melarang Nabi Adam, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Jangan engkau berdua mendekati pohon tersebut, maka engkau berdua akan menjadi orang-orang yang zalim. Tapi dilanggar. Tapi setelah itu, Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diakui dosa-dosanya dan diampuni oleh Allah. Lantas bagaimana kita mempelajari larangan-larangan? Dan ulama menulis kumpulan-kumpulan larangan. Di antaranya Az-Zahabi menulis Al-Kabair. Dan Al-Kabair tersebut sudah masuk dalam buku yang sedang kita bahas dengan judul ensiklopedia larangan ini, ya. Dulu awalnya adalah Al-Kabair sampai 70-an, 74. Setelah itu Al-Muharramat, ya. Dari nomor 1 sampai sekarang nomor 6.67. Ya. Al-Muharramat ini di sini sampai 124 nomor. Kemudian Al-Manhiyat, yaitu larangan-larangan, dari nomor 1 sampai nomor 339. Nah, itu. Ini semua dalam rangka untuk kita mengetahui tidak sampai terjatuh. Araftu syarra la li syarri walakin li tawakkihi. Wa man lam ya'rif syarra min al-khairi yaqa' fihi. Aku mengetahui, yaitu larangan atau mengetahui keburukan, bukan untuk melakukannya, tapi agar terlindung darinya. Karena barang siapa yang tidak bisa membedakan keburukan dan kebaikan, bisa terjatuh dalam keburukan tersebut. Ya, dan kita tahu, ya, keburukan ini disebut dengan tadzaliman al-zulmu, yang maknanya adalah wada'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan keburukan itu, para jemaah, tadzaliman, ada zalim kepada Allah, ada zalim kepada dirinya, ada zalim kepada sesama manusia atau dengan makhluk. Dan kita tahu hadis pailut, hadis al-muflis, orang yang bangkrut, ya, cukup bagi kita bahwa di situ kebaikan bisa hilang, ya. Dan kita yakin ada mizan, ada timbangan amal. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan siapa timbangan amalnya berat, timbal amal baiknya berat, dia berada dalam kehidupan yang diridhoi. Dan barang siapa timbangan amalnya ringan, maka dia akan diarahkan ke fa ummuhu hawiyah. Ke hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Narun hamiyah. Tahu tidak kamu apa itu? Ya, hawiyah, itu neraka yang menyala-nyala. Nah, ini para jemaah, ya. Kita lihat hadis orang bangkrut, atadruna mal muflis? Faqalu al muflisu fina man la darahim lahu wa la mata. Faqala innal muflis min ummati ya'ti yawm al qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti
وقد شتم هذا وقاذف هذا وأكل من هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسنته وهذا من حسنته فإن فنيت حسنته قبل أن يقضى ما عليه أخذت من خطاياه فطرحت عليه ثم طرح في النار رواه مسلم. Nabi bertanya kepada sahabat, tahukah kalian siapakah orang-orang yang bangkrut itu? Nah ini, para sahabat pikirannya, pemahaman mereka adalah terkait dengan masalah perdagangan. Orang bangkrut, orang tidak punya duit, tidak punya harta. Nabi menjelaskan bahwa orang yang bangkrut adalah dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, dan yang lain. Ini mengambil misal contoh saja. Yang lain, tapi sayang dulu di dunia telah mencela, mencaci maki orang. Ya, tentu tanpa sebab di sini. Ya. Kemudian makan hartanya, ya. Menuduh orang baik-baik dengan tuduhan zina. Wa qadhafa hadha. Wa akala mala hadha, makan hartanya. Wa safaka dama hadha, menumpahkan darahnya. Wa daraba hadha, memukulnya. Maka yang terjadi apa? Pahala-pahala sholat, puasa, zakatnya itu diambil oleh Allah Ta'ala. Diberikan kepada mereka yang didolimi, yang kita berbuat buruk kepadanya, yang kita melakukan larangan. Sementara kita puasa, zakat, haji, dan lain-lain adalah menjalankan perintah, kewajiban. Mencela, mencaci, maki orang, larangan. Menuduh orang baik-baik dengan tuduhan zina, larangan. Ya. Makan hartanya tanpa hak, larangan. Menumpahkan darahnya, larangan. Memukulnya, larangan. Nah, ketika perintah dan larangan sama-sama terjadi, maka apa diambil? Pahalanya. Ya. Diambil para jemaah. Sampai habis. Nah, ternyata apa? Larangan-larangan tersebut masih ada. Yang terjadi apa? Akhirnya dosa orang lain yang diberikan kepada kita. Nah, inilah kita ingin tahu dan mempelajari larangan agar tidak terjatuh ke dalamnya, karena larangan itu bisa memakan, menghilangkan kebaikan-kebaikan kita. Dan kita tidak hanya rugi tapi bangkrut. Sebab kalau rugi, orang dapat untung 500 ribu biasanya, lalu untung 200 ribu. Wah, rugi saya. Karena biasanya 500. Tapi kalau bangkrut, ya, kalau bangkrut, jangan untung. Modal habis. Masih punya utang. Nah ini. Modal habis, masih punya utang. Bagaimana dia stres? Bukan demikian. Dan disinilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan permisalan, dan di dalam Al-Quran itu banyak permisalan, banyak permisalan para jemaah. Karena dengan permisalan itu lebih mudah bagi kita untuk memahami persoalan-persoalan. Ya, tidak ada orang yang ingin perdagangannya rugi, apalagi sampai bangkrut. Ya, untung tidak punya, tidak ada, kemudian modal habis dan punya utang, punya utang. Kalau utang di dunia, wah masya Allah masih bisa ditunda. Tapi di akhirat itu sudah tidak ada lagi para jemaah. Sudah diambil sudah. Ya. Di dunia kalau orang pailit disita barang-barangnya, disita itu mobilnya, rumahnya kalau perlu. Di akhirat yang disita amal baik yang kita capek-capek di dunia itu. Diambil, dan tentu kita tidak rela, tapi mau tidak mau. Kenapa? Karena kita tidak mengindahkan asyar, kita tidak mengindahkan al-kabair, sudah berlalu pembahasannya. Kita tidak mengindahkan yaitu al-muharramat, yang sampai sekarang pembahasannya masih 67, poin 67. Ya, nanti ada al-manhiyat. Ini pun upaya, ya, salah seorang yang memiliki yaitu perhatian besar, ya, terhadap agama untuk mengumpulkan larangan-larangan sehingga kita bahas menjadi
ensiklopedi larangan. Yang terkadang kita melihatnya sesuatu yang sangat ringan sepele. Contoh ketika Nabi melewati kuburan, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Mala innahu kabir. Amma haduma fakana la yastabri minal bawl. Wa amal akhur fakana yamshi bin namimah. Rawah Muslim. Sungguh, sama Nabi, sungguh benar-benar dua penghuni kuburan ini sedang diadab sekarang ini. Sebenarnya keduanya diadab bukan perkara yang besar, tapi kecil, tapi menjadi besar di hadapan Allah Ta'ala. Bagi manusia, dianggap remeh. Karena banyak orang yang melakukan. Salah satunya apa? Yaitu buang air kecil tidak istinja. Nah, orang bangun tidur di tengah malam, kadang-kadang langsung aja ke toilet. Matanya merem. Gitu, masih merem. Keluar toilet, malas istinja. Hati-hati. Yang satu apa kesana kemari adu domba, itu tidak terasa. Kesana adu domba, sini adu domba, tidak terasa. Nah, oleh karena itu menyebabkan saya kubur para jemaah. Dan kalau sudah ada ancaman azab di akhirat, di alam barzah, ini menunjukkan apa? Itu adalah larangan. Larangan. Ya. Nah, termasuk yang sedang akan kita bahas, yaitu apa? Larangan membuang hajat. Buang hajat di tempat-tempat umum atau di naungan naungan mereka atau tempat sumber air, ya, yaitu qada'ul haja ala tariqil muslimin au fi dhillihim au mawaridihim. Meskipun di sini beliau sebutkan di jalan kaum muslimin, tapi hadisnya umum dan juga para ulama umum, ya. Umum. Ya, kemudian dibawa hadis, yaitu hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dan yang lainnya, di mana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ittaqul mala'in as-salas al-baraz fil mawarid wa qari'at at-tariq. Ya, al-baraz fil mawarid wa qari'ata at-tariqi wadh-dhil. Rawi Abu Dawud. Takutlah kalian kepada perkara yang dilaknat, tiga perkara yang dilaknat. Ya. Nah, berarti kalau ada kata-kata laknat termasuk larangan. Yang pertama adalah al-baraz fil mawarid, yaitu maaf nih, ya, BAB, buang air besar, ya, di tempat-tempat yang ada air menggenang di sana. Kalau di, nanti saya kita dengarkan hadis yang lain. Ya. Dan juga yang kedua, waqari atau turik, jalan-jalan utama yang banyak dilalui oleh orang untuk berjalan. Ya. Yang ketiga, wazdil, naungan. Seperti mungkin ada pohon besar, atau kalau zaman sekarang udah bukan pohon lagi, halte bis, ya, halte stasiun, kadang di tempat tertentu yang dilalui orang baunya apa? Iya, baunya itu. Ini para jemaah, ini terjadi. Nah, ini menunjukkan bahwa agama Islam itu sangat menjaga yang namanya kenyamanan untuk umum. Bagaimana kalau kita yang merasakan akibat dari orang-orang yang tidak memiliki etika, ya, dalam apa? Dalam hidup. Contoh apa? Menunda. Antum menunggu di halte bis sampai sekian lama, tiba-tiba duduk bergeser, di situ ada ludah, ya, apalagi ludahnya agak kental, warnanya agak hijau atau hijau. Coba bayangkan kita yang kena, pasti kita mules, mual, terganggu. Nah, kita tidak boleh mengganggu, ya,
tidak boleh mengganggu, apalagi mengganggu kaum muslimin. Mengganggu siapa saja tidak boleh, ya, apalagi muslimin. Man adza al muslimina fi turukihim wajabat alaihi laknatuhum, ya, hadis dari Hudzaifah bin Usaid al-Ghifari. Apa sabda Nabi? Barang siapa yang menyakiti kaum muslimin, ya, dalam jalan-jalan mereka, maka laknat wajib atas mereka. Nah, berarti di sini jalan-jalan ini tidak boleh diganggu. Apapun bentuk gangguannya. Dan kita tahu bahwa iman yang paling rendah adalah menyikirkan gangguan dari jalan. Nabi bersabda, al-iman bin wasitu nasyubah afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatun ada'anit tariq wal haya'u syubatun minal iman. Rawah Muslim. Iman ada 60 dalam riwayat 70 cabang. Yang paling utama adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang paling rendah, coba antum bayangkan, yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu termasuk bagian daripada iman. Jadi kebaikan dari keimanan yang tingkatannya paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan ketika orang sengaja memberikan gangguan, azab itu sifatnya umum. Azab itu apa? Segala sesuatu yang tidak menyenangkan, ya. Segala sesuatu yang tidak menyenangkan itu azab. Sementara ketika sengaja melakukan gangguan untuk jalan ke muslimin, wajib untuk mendapatkan laknat. Laknat itu apa? Yaitu at-tardu minar rahmah, dijauhkan dari rahmat. Laknat itu man azal muslimin fi turukihim wajabat alaihi laknatuhu. Barang siapa mengganggu kaum muslimin dalam jalan-jalan mereka, maka wajib atas mereka laknat kepada orang tersebut. Laknat itu dijauh dari rahmat. Ketika Nabi melihat wanita itu melaknat ontahnya, lalu ontah itu mendekat ke Nabi, Nabi mengusir, janganlah ontahnya jauhkan, harus sudah dilaknat. Maka itu dia boleh melaknat sembarangan. Tapi bukan berarti ketika ada orang ganggu, laknatullah alaih, laknatullah alaih, jangan. Ya. Tidak boleh langsung begitu, ya. Kita nasihati karena tidak paham. Ah, tapi ini sebagai tahzir, peringatan bagi masing-masing kita, jangan sampai mengganggu jalan. Ya. Kalau polisi tidur, memang sengaja dibuat dalam rangka untuk mengecilkan, yaitu kemudorotan, ya. Kenapa? Karena kemungkinan kalau tidak diberi polisi tidur, orang ngebut, terjadi kecelakaan. Itu namanya saddan saddud dara'i, ya, saddan lid dari'ah, menjaga kemungkinan. Ini boleh. Ad-darar yuzal bi qadril imkan. Darar boleh diangkat. Padahal itu adalah mengganggu, tapi untuk menghindari keburukan besar. Tapi Allah tidak, ya, misal parkir, ini sering terjadi, parkir, ya, kendaraan, atau buang kulit pisang, atau juga barangkali apa, ya, ya, membiarkan jalan tersebut, ya, yang secara logika matematikanya bisa membahayakan. Sementara kita tahu, lalu kita tidak berbuat, ya. Ini, maka agama kita ini adalah menjaga kebaikan-kebaikan. Bahkan di dalam
Tadul Ahkam min Bulughil Maram disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam dalam masalah qadaul hajah, buang hajat, itu ada adab-adab yang beliau simpulkan dari hadis-hadis yang ada di Bulughil Maram. Di antaranya adalah al-ibtida'u anin nas, kata beliau, harus menjauh dari orang banyak. Berarti kalau dia tidak menjauh dari orang banyak, tapi apa? Di tempat kemungkinan dipakai lewat orang banyak. Seperti jalan yang sering kita dengar bau itu di stasiun, di terminal, di halte. Kosong memang. Kita sudah menjauh kok dari orang kosong, tapi tempat orang akan kumpul di situ. Nah, ini para jemaah, betapa indahnya agama kita itu. Ya. Wal istitar anil anzar. Kita harus apa? Ditutup dari pandangan-pandangan. Ya. Nah, ini kita ya, kan asalnya dari kampung kita ini. Ya. Di sebagian desa sampai sekarang pun masih ada itu mandi di tempat umum alias sungai yang dikempit begitu saja. Ya. Karena juga ada yang benar-benar bulat telanjang. Ini tidak boleh para jemaah. Bisa mendatangkan laknat dari Allah Ta'ala, mendatangkan adab. Ya, barangkali bagi sebagian kita yang punya kampung, punya desa, punya kemampuan untuk bikin ya toilet umum, ya apa susahnya, apa beratnya kalau kita punya kemampuan ini. Waqtiyarul makanil mutmain al amin bihi min rasyasil baul. Pilih tempat yang aman, yang tenang, sehingga tidak sampai apa kencing yang kita buang itu, air kencing yang kita buang berakibat kepada kita, ya itu. Wa dzikr inda dukhul khala wa inda al-khuruj min, baca doa ketika masuk al-khala. Khala itu kalau sekarang toilet, khala itu adalah tempat yang sepi. Ya, al-makan al-khali, sehingga namanya khala. Dulu kalau orang di zaman sekarang masih ada. Ya, di daerah-daerah. Jadi kalau orang buang hajat tidak mungkin kan di depan umum. Fitrahnya masih ada. Malu pasti itu. Jadi tempat sepi. Ah, tempat sepi itu namanya apa? Al-khala. Maksud al-khala doa, Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'is. Keluar ya, ghufranaka. Masuk ke kiri, ke kanan. Disampaikan adab-adab itu para jemaah Allah. Ya. Disampaikan. Tidak sembarangan mengganggu jalan muslimin. Kalau di hadis ini naungan umum, tapi ada juga yang khusus seperti di bawah pohon. Karena kalau dulu yang namanya naungan selalu pohon. Kalau sekarang yang namanya naungan ya bisa halte, kebanyakan halte. Dan kita lihat ya, sekarang ada busway, ada halte bus yang di mana-mana, jarang yang bebas dari apa? Sesuatu yang tidak menyenangkan. Selalu ada saja. Itu para jemaah. Entah sampah yang lain, minimal makan permen langsung dibuang. Ya. Tapi kalau yang keluar dahak, nah ini kedudukan orang, ya ini kita dosa. Apalagi sampai kencing di situ, ya buang kecil di situ. Nah, ini di sini disebutkan hadis Mu'adz bin Jabal dan hadis yang lain, ya. Selain Mu'adz bin Jabal ada juga hadis Abdullah ibn Umar, ini dibawa juga oleh Ibn Hajar dalam Bulughil Maram, tapi hadisnya lemah ya, maknanya benar ya.
yaitu an-nahyu an qada'il hajah tahta al-ashjar al-muthmirah wa difatin nahar al-jari, larangan buang hajat di bawah pohon yang sedang berbuah. Pohon yang sedang berbuah. Ya kalau ada pohon yang tidak berbuah, memang atau memang tidak ada buahnya dan dia jauh. Mungkin antum pas camping atau piknik dan kita harus buang hajat masuk ke dalam, ya, pohon itu sebagai istitar menuntun kita, tidak ada masalah. Nah, tapi kalau pohon yang berbuah, biasanya pohon itu akan didatangi oleh orang, ya. Ketika dia naik ambil buah pohon, turun nginjek buahnya antum, ya ini yang susah. Dapat mangga satu buah, dua buah, tapi kakinya nginjek, gak jadi makan mangga. Ini artinya apa? Betapa Islam itu menjaga segala kemungkinan yang membuat orang lain terganggu, yang membuat orang lain rugi. Nah ini, ya. Hadis Abdul bin Abbas tadi, Muad bin Jabal, Abdul bin Umar, Abdul bin Abbas yang dihasankan oleh Syalbani, ya, ittaqu mala'ina khalas an yaqada hadukum fi dhil yastadillu fi aw fi tariqin aw fi naqimain. Takutlah kalian terhadap tiga tempat yang bisa mendatangkan laknat ketika buang hajat, yaitu duduk di naungan yang biasa dipakai untuk bernaung. Yang kedua, di jalan. Yang ketiga, naqimain, yaitu manba'uma, sumber mata air. Jadi ada sungai-sungai yang bisa dipakai untuk orang-orang apa ya, wudu atau ngambil air. Di situ ditempatkan difatun nahar, pinggir-pinggirnya. Tunggatnya misalnya di area daerah itu, di pinggir sungai itu banyak si kuning siap untuk berlayar. Ini, ya. Oke, tidak dibenarkan mengganggu pemandangan, bau dan seterusnya. Di sini betapa indahnya agama kita. Ya, betapa indahnya agama kita. Ya. Dan kalau melihat kenyataan, mungkin antum gak punya kampung, tapi suka ke puncak, suka ke daerah-daerah. Kita pasti akan gelus dada kalau itu banyak gangguan, banyak plastik. Nah, sekarang kita berbicara semua gangguan yang bersifat gangguan. Nah, sekarang yang namanya plastik itu akan merusak ekosistem, ya, akan merusak lingkungan. Dia tidak bisa diurai kecuali sekian, ya, puluh tahun, bahkan ratusan tahun tidak bisa diurai, ya. Nah, ketika seorang punya kesadaran akan agama, saya yakin tidak akan terjadi seperti itu. Tidak terjadi seperti itu. Ya, bahkan sekarang sudah berlomba-lomba orang untuk memisah sampah organik dan anorganik. Kalau itu terjadi, masya Allah, ya, yang organik bisa jadi pupuk, anorganik bisa didaur ulang. Coba semua kesadaran. Nah, mudah-mudahan minimal jemaah di sini bisa berbuat seperti ini. Minimal yang ada di sini. Ya, Ustaz, lihat taman itu penuh dengan sampah plastik. Ya, ya, lihat taman itu, bikin taman, ya, sampah. Itulah, ya, kita harus menyadari akan bahwa agama kita ini soleh likulli zaman wal makan. Agama Islam itu pas, sesuai, cocok untuk setiap waktu dan setiap tempat, dimanapun. Mau bicara, ya, apa, pemanasan global, mau bicara tentang kerusakan alam, ekosistem, mau bicara apa? Islam menjawab semuanya. Tinggal kita mau tidak untuk mengerjakannya. Kita mulai dari yang kecil. Mulai dari ekosistem yang kecil. Mulai dari lingkungan. Ya, mudah-mudahan ini semua memberikan inspirasi bagi kita, asalkan dasarnya adalah lillahi ta'ala, insya Allah akan lebih nikmat dan lebih bersemangat. Sampai di sini sudah azan, kita break dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.